Yo, halo everyone, balik bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuhu. Dan di video kali ini gue senang sekali teman-teman semuanya. Di episode kali ini kita akan bermain Flag Pro Shooter lagi, dan juga kita akan membantai membuat challenge, yaitu tidak menghajar ataupun menghancurkan bunker, dan kita akan menghabisi semua musuh menggunakan bukan hero komputer, cuy. Kalau hero komputer di Flag Pro Shooter sekarang udah jago, cuy, udah jago serius. Dan juga kalau kita main online masih sering lag ya. Jadi kita akan main coba cari-cari player-player dengan level rendah, dan kita akan seru-seruan di sana gitu loh. Penasaran teman-teman semuanya? Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga jangan lupa bermain antara bermain game dan imbangi antara bermain game dan juga belajar, guys ya tentunya. Wah, gue sudah berlibet-libet sekali karena sudah tidak sabar akan merasakan hero-hero yang akan gue perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada 5 hero ya, menggunakan rare semua. Gue penasaran pakai hero rare semua, dan juga gue punya ternyata 4 hero rare yang sudah full frag power, guys. Tapi ternyata kalau gue bilang frag power itu sekarang udah nggak terlalu berguna, guys. Sekarang bergunanya itu adalah augment ya. Jadi karena memang si OBB-nya ini nih, si OBB-nya ini sekarang membuat inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas playernya ataupun kualitas fraggers-nya ya, hero-heronya ini, ya kan, dia akhirnya menggunakan augment sebagai solusi terbaik untuk menjadi pro player gitu ya. Asik. Dan gue emang jarang banget ya, jarang banget hero-hero gue yang pakai augment, karena emang lumayan sulit juga untuk mengumpulkan augment gitu. Dan gue yang kayak gini-gini gak gue mainin gitu kan. Gitu cuy, sulit cuy, sulit untuk mendapatkan ini tuh sulit. Last stand ya, oh udah deh. Naikin deh. Ya udah kena last stand cuy. Gitu loh, agak-agak sulit gitu loh untuk gue mendapatkan augment-augment gitu ya. Nah ini gue perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bug, di sini ada Cyber Cop, di sini ada Sogiki Chan, di sini ada Cyber Agen, di sini juga ada Bolt gitu loh. Dan kebetulan teman-teman semuanya kalau ngeliat di TikTok gue ya, pada saat gue bermain Bug ini adalah video yang paling banyak ya, yang paling banyak ditonton orang gitu cuy. Jadi teman-teman semuanya yang belum follow TikTok gue, langsung follow Buaya Polos YT guys ya, wes. Sambil promosi ya. Dan gue akan bermain lagi menggunakan bug lagi, dan kita akan bermain savage lagi, dan kita akan bantai musuh-musuhnya langsung, secara langsung ya. Tidak ada ampun pokoknya, sistem tidak ada ampun gitu ya. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya, let's go. Oke, kita melawan ya. Di sini ada anak Garuda ya, anak Garuda. Ternyata di klub gue ya, di Buaya Polos official, ada hero, ada anak Garuda guys. Dan kita akan merasakan musuh-musuh dari anak Garuda ini guys. Langsung kita saja bermain. Ada di tengah mati, di pinggir mati. Ayo kita langsung babat ya, kita langsung maju di sini, konsepnya langsung maju cuy. Makan tuh. Kita blokade aja satu ini nih. Eh ya, kita nggak nyerang base ya. Sorry. Nggak nyerang base. Sorry. Cari coy. Musuhnya maju. Mati lo. Level 3. Level 3 ngakak so hard. Punya gua, mati lo. Di tengah musuh. Oh enggak, di sini coy. Mati lo. Hey! Parah. Mana musuhnya ini? Mati lo. Wah, gokil. Kita dihajar sama si itu, sama si Bolt. Ayo kita rebut-rebutan kill. Mati lagi lo. Siapa MVP? Ayo lo. Mati lagi teman gua. Mana lagi musuhnya? Kita jangan nyerang base cuy. Mati lo. Wah, ayo. Mati gua yang mati. Posisi gua yang mati. Ah, kampret. Sama Sugigi-chan. Sugigi-chan dibunuh, guanya yang mati. Parah. Space is under attack. Langsung running man. Kalau pakai Bolt sih enak sih. Wah, belum. Kita harus pakai bug dulu coy, harus pakai bug dulu. Ini ada bacaannya di sini, ada komentar ya, tabrik lintang nih.
Bang, coba semuanya laki, common, rare, epic dan juga legendaris gitu loh. Ini sebenarnya laki semua ya, cuma karena itu cuy. Ada Sogi Kecan di situ ya. Oke. Gak ada misi yang terselesaikan ya. Kayaknya teman-teman kita harus kita ganti deh, ya. Oke, kita akan rebut-rebutan kill lagi nih bersama musuh-musuh yang baru lagi ya. Kita pakai bak lagi cuy, pakai bak lagi, kita pakai bak lagi. Ini bak ini tasnya tas ini ya, tas apa namanya? Tas medik. Ayo sini kita main jarak dekat cuy, main jarak jauh cuy, ayo cuy. Oh dulu nih sini nih vulkannya jablon satu, aduh mati. Gua nggak dapet. Ayo saya rebutan kill, ayo cuy. Mati satu sama gua. Mati dua sama gua. Wah anjay, dibunuh langsung. Wah, mainan attack cuy, pada nyerang base. Temen kita pada nyerang base. Waduh, jangan lu cuy. Mana musuhnya, rebutan, mana musuhnya ini. Ah, gua joget. Oh, joget gua lagi. Makan tuh. Yah, ini mah cepet mati cuy, udah mana level rendah lagi. Bentar, sistemnya bentar. Wah, nggak bener. Ini mah main-main parah ini. Attack semua udah kita levelnya tinggi lagi ya. Oke, gue pengen ngasih tahu kepada teman-teman semuanya ya, salah satu member di Buaya Polos Official ya. Dan ini gue kasih jadi co-leader gue di Buaya Polos Official karena gue juga jarang merhatiin Buaya Polos Official sendiri ya, klubnya jarang banget. Tapi beliau ini yang fokus ya, bagus keren gitu. Dan dia punya pantun yang keren banget cuy. Buah pepaya, buah persik, nggak buaya nggak asik anjay. Keren banget nih Jenderal Buaya ya, dia udah keren sih ini, foto-fotonya udah keren ya. Dia salah satu apa ya yang tertinggi di klub gua, karena emang jujur gua juga jarang main ya, gua nggak terlalu pro sih, gua mah biasa-biasa aja mainnya gitu loh ya. Tapi teman-teman semuanya inilah yang ibaratnya menggendong Buaya Polos sampai ke kece ini cuy ya. Ini ada training Buaya Polos orang Indonesia, ini keren cuy ya. Buaya apa, buah pepaya, buah persik, nggak buaya nggak asik anjay. Ntar bisa gue jadiin opening nih cuy. Oke, langsung saja ya, di sini kita akan bermain menggunakan hero ya. Tadi karena tadi pakai hero attack semua, kita akan rebutan kill, kita akan satu lawan banyakkan dan semuanya adalah defense ya. Jadi ini semuanya defense ya, kecuali sini kita akan pakai bak lagi dan kita akan membantai habis semua musuhnya. Dan kita pakai augment gak ya? Augmentnya gak bisa sih. Gitu loh. Dan semuanya nanti defend. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Let's go. Oke, kita akan langsung bermain lagi bersama si bak lagi ya. Kita akan melakukan menggunakan bak lagi. Wih, jejak kakinya keren cuy itu. Dia go green. Nah, teman-teman kan sekarang udah gak bisa maju cuy, karena mereka defend ya. Kita akan maju. Kita akan maju kan. Maju satu. Lagi samping. Dua. Lagi, gas kena lagi. Lagi musuhnya sini lo, Jack Alper deh. Serang, ayo, full shotgun. Ah, full senyum, mantap. Nice dude. Eh, nggak boleh nyerang, best. Lupa gua, sorry, lupa. Untung belum gua serang ya. Mana musuhnya? Oh, itu tuh. Ah, makan tuh. Ayo, kita masih di depan nih. Kita serangin musuh-musuhnya. Weh, ditinggalin gua kampret. Makan tuh. Wah, sorry. Bentar. Wah, JKL Pardenya ngelempar boom. Aduh. Wah, mati sama dia. Ya Allah, dia pakai itu lagi cuy. Bentar cuy, konsepnya bentar. Oke, sini lo, jangan pakai itu lo. Ah, kejar sama gua lo. Ini lagi, bentar, konsepnya bentar, masih ada 1 menit setengah ya. Kita akan bantai semuanya musuhnya. Eh iya, kenapa gua nggak pakai itu ya, lupa gua. Sini lo. Mana lagi musuh? Sini lo, gue bantai sama base lo. Sini lo, nggak berani gue. Ayo sini, gue nggak berani. Udah nggak berani sih, nggak takut cuy. Aduh. Oh, mati gue. Satu, dua,
Bentar, isi dulu 3. Ah, mati gua. Ah. Dikit lagi cuy. Masih ada 1 menit di sana, masih ada 1 menit. Bentar. Kita lempar, mana musuhnya? Oh, ada di belakang sih. Di bawah. Mana tuh? Makan tuh. Ayo kita serang lagi, sekali lagi kill, 1 kill lagi. Satu kali lagi, gaskan, ngebut, shoot. Ya lo jalannya pelan banget sih. Dua kali, ayo dua kali. Base-nya masih penuh ya. Nah, makan tuh. Wah, susah sih. Oke. Mantap. Oke guys, itu dia tadi episode gua kali ini ya. Kita akan tadi gua habis ngobak-ngabik musuh ya, walaupun emang levelnya rendah menggunakan bug. Ya lumayan lah ya, bug itu sebenarnya hero-hero yang asik ya, cuma karena spesial yang kurang berguna juga sih. Ya karena sama-sama tembok kayak si ini juga, kayak siapa? Kayak Mimi juga, cuma kurang bagus ya gitu loh. Bagaimana teman-teman semuanya? Silakan berantakin di kolom komentar. Jangan lupa like, share and subscribe, dan juga jangan lupa imbangin antar bermain game dan juga belajar guys. Dari gue sekian, see you in next time. Bye bye.